dikembangkan Jansis ini sejak tahun 2021 para pelopor rumah Nusantara Indonesia telah mendeklarasikan konsensus satu pai adalah 1000 US dollar ya. Namun secara mengejutkan para pionir Cina menyatakan satu pai setara dengan 6700 US dollar, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing-sharing bisnis, mining cryptocurrency dan lain-lain ya, untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama tentunya dengan cara yang gratis. Ya rekan-rekan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah menonton konten-konten saya dan sudah subscribe. Dan untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa silahkan klik tombol subscribe-nya dan silahkan simak video ini sampai selesai ya, agar teman-teman dapat informasi. Ya teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Binance Network ya. Di sini ada informasi yang sangat luar biasa sekali yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, para mitra Binance Network yang ada di seluruh dunia ya. Ya teman-teman, silahkan simak konten ini sampai selesai ya. Ya teman-teman, langsung saja di sini saya masuk ke dalam Twitter atas nama Abdi Tindi ya. Dan di sini langsung saja saya terjemahkan. Dan di sini sejak tahun 2021 para pelopor rumah Nusantara Indonesia telah mendeklarasikan konsensus satu pai adalah 1000 US dollar ya. Namun secara mengejutkan para pionir Cina menyatakan satu pai setara dengan 6700 US dollar, teman-teman. Jadi di kisaran antara 1000 dolar sampai 6700 dolar ya, ini harga yang sangat tinggi sekali ya teman-teman. Dan untuk beliau ini harga segini merupakan harga yang ideal ya. Ini sangat besar sekali teman-teman, bagaimana menurut pendapat teman-teman ya, silahkan ditulis di dalam kolom komentar teman-teman, apakah ini masuk akal, realistis atau mungkin halu dan lain-lain ya. Teman-teman bisa memiliki suatu asumsi sendiri ya mengenai harga daripada Binance Network ini teman-teman. Yang pasti di sini info-info di sini itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dan di sini saya ingin melihatkan profil daripada beliau ini ya. Dan di sini Abdi Tindes, Abdi Salis Tindi ini merupakan orang yang dijuluki Garuda Pasifik teman-teman, lahir tahun 66. Dan di sini memiliki pengikut 7000 pengikut ya. Dan di sini merupakan, beliau juga merupakan pionir yang aktif teman-teman. Oke teman-teman, menanggapi informasi tadi ya, di sini saya juga membuka Twitter yang lain atas nama Binance Network News ya. Dan di sini berasal info dari negeri Cina Tiongkok ya teman-teman. Dan di sini ada informasi ya, jadi teman-teman juga bisa melihat sendiri, yaitu saya terjemahkan informasinya adalah villa di Kabupaten Xiang, Zunyi, Guangzhou, China ya. Dari sini dukungan Binance Network pembayaran teman-teman, satu pai itu 6700 US dollar ya. Dan di sini nilainya sama seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Dan di sini saya tahu bahwa harga ini agak diduga menggosok panas. Saya tahu bahwa harga ini agak diduga menggosok panas untuk menjual rumah. Tapi hal ini terjadi sangat kuat sehingga saya tidak dapat menggambarkannya lagi. Mungkin terjemahnya adalah mungkin harga di sini mungkin bisa memanaskan telinga ya teman-teman, karena satu pai ini harganya 6700 US dollar, ini sangat tinggi sekali ya, bahkan melebihi harga Ethereum sendiri ya teman-teman. Dan Ethereum sendiri harganya di kisaran 3000 sampai 4000 US dollar ya. Dan untuk Bitcoin sendiri mungkin harganya itu tertinggi 6000-67000 ya teman-teman, ini seper 10 kali harga Bitcoin ya teman-teman. Dan di sini untuk komunitas-komunitas untuk komunitas yang ada di negara Tiongkok ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi tidak main-main dalam mematok harga Binance Network ini ya. Dan di sini ada mungkin untuk alat pembayaran menggunakan koin pai ini di Cina lama-lama ini mungkin sudah legal ya teman-teman, karena banyaknya pionir yang ada di negeri tersebut ya, dan banyaknya yang menggunakan koin Binance Network untuk barter teman-teman. Karena mungkin di negeri sana itu banyak sekali pengusaha dan juga banyak sekali para mining itu justru kebanyakan dari negeri Tiongkok teman-teman. Oke ya teman-teman, dan di sini saya sedikit memberikan suatu
urasan mengenai harga ya. Kalau memang benar harga Planet Watch 1 Pie-nya itu 6.700 US dollar, maka kalau dirupiahkan itu setara dengan 93.800.000 rupiah, teman-teman. Apakah ini angka yang tidak luar biasa sekali ya? Jadi ini saya rasa ini sangat besar sekali, teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini ada yang berkomentar, beberapa yang berkomentar ya mengenai harga ini ya teman-teman. Dan di sini saya ingin membacakan komentar-komentarnya ya. Dan di sini ada yang berkomentar atas nama Edi Tabas, teman-teman. Dan di sini saya terjemahkan ya. Ini satu-satunya cara agar transaksi valid adalah jika Pi bernilai 6.700 dolar di pasar terbuka, bukan nilai konsensus. Itu tidak akan terjadi ya, niat mereka baik tetapi tidak masuk akal. Jadi ada yang menyangkal juga kalau harga terlalu tinggi itu tidak masuk akal, teman-teman. Dan di sini ada beberapa yang membalas ya, dan di sini saya sampel saja, teman-teman. Jadi atas nama Siska ini membalas ya, saya pikir Anda tidak memahami potensi kemungkinan yang tak terbatas dari simbol. Artinya di sini Pi Network itu luar biasa sekali, teman-teman. Jadi kita tidak tahu konsep bagaimana kedepannya, itu masih belum tahu ya. Jadi bisa saja harganya itu malah lebih dari ini atau mungkin bisa kurang. Yang penting nanti ke depan bisa listing, teman-teman. Dan di sini ada yang berkomentar lagi ya teman-teman atas nama AB ya. Dan di sini komentarnya adalah ini harga tersebut ini memang jauh tidak masuk akal ya teman-teman, untuk 1.600 US dollar ya. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat, teman-teman. Dan mungkin setelah 3-5 tahun itu mungkin bisa saja terjadi ya untuk nilai Pi ini, teman-teman. Oke ya teman-teman, itu tadi sekilas info berita mengenai harga Pi Network yang terbaru ya, konsensus yang terbaru untuk pembayaran di negeri Tiongkok ini dibanderol 6.700 US dollar untuk alat pembayaran ya teman-teman. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Silahkan berkomentar dalam kolom komentar ya. Oke ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Silahkan klik like, komen, dan jangan lupa klik subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.